Pangkalan TNI Angkatan Laut Lantamal 2 Padang melayani vaksinasi bagi masyarakat Mentawai di Sikakap dari atas KRI Bontang 907 pada Jumat 15 Oktober 2021. Antusiasme masyarakat melakukan vaksinasi di atas kapal perang tersebut relatif tinggi. Warga Mentawai yang sebagian besar para generasi muda tertarik melakukan vaksinasi di atas kapal sebab bisa melihat langsung keadaan kapal perang yang didatangkan secara khusus oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono. Dan Lantamal 2 Padang, Laksamana TNI Hargianto menyatakan terima kasihnya kepada KSAL yang sudah mengirimkan kapal untuk melayani vaksinasi masyarakat. Ya, terima kasih. Seperti yang tadi sudah kita lihat bersama ya. Jadi TNI Angkatan Laut sesuai dengan perintah dari Bapak Kasal, ya Laksamana TNI Yudo Margono. Bahwasanya tugas TNI termasuk Angkatan Laut ya, saya dan Lantamal 2 Padang ini membantu pemerintah di daerah melaksanakan vaksin kepada masyarakat. Dan alhamdulillah apa yang kita rencanakan dengan Bapak Bupati Mentawai ya, dan disupport oleh Gubernur Sumatera Barat melalui Kadisnya, yaitu dengan memberikan supporting vaksin. Dan alhamdulillah tadi dermaga sudah kita lihat, itu benar-benar saya sebagai jalan tambang merasa terharu ya, melihat ada anak sekolah pelajar SMP, SMA ini mereka luar biasa ingin divaksin. Saya menangkap di sini bahwa mereka ini ingin sekali cepat bisa sekolah offline, bertemu dengan teman-temannya. Nah, ini merupakan menggembirakan. Dan sini ada sesuatu yang bagus sekali, yaitu masyarakat ternyata kalau dimobilisasi dengan benar, difasilitasi oleh dengan camatnya yang juga bagus, Babinsa juga luar biasa, Babinmas juga bagus, Babinkopan yang juga bekerja, kemudian tokoh masyarakat juga bekerja, tidak ada masalah. Kita lihat tadi, itu lebih kurang saya yakin lebih dari 2.000 Indonesia. Dan ini akan terus diselesaikan oleh teman-teman dari Nakes Mentawai dan untuk KRI Bontang. Dan nanti jam 15 kita akan kembali melaksanakan operasi. Dan saya sebagai komandan tentunya juga mewakili komandan KRI Bontang mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di Kakap ini, di Sikakap, terutama kepada Bapak Bupati yang telah memfasilitasi kami. Dan alhamdulillah nanti TNI bersama-sama dengan Angkatan Darat, kemudian juga Angkatan Udara, kemudian juga Kepolisian, kita terus untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk meningkatkan jumlah vaksinasi sesuai dengan target kita. Sumatera Barat ini nantinya diharapkan lebih dari 80%. KRI Bontang 907 merupakan kapal jenis bantu cair minyak atau BCM, kapal jenis tanker yang biasa melayani kapal yang berada di daerah operasi. Kedatangan kapal KRI Bontang ke Sikakap Mentawai paparnya juga untuk edukasi bagi generasi muda, terutama tentang angkatan laut. Warga dapat menanyakan kepada kru kapal tentang tugas dan fungsi peralatan yang ada di kapal perang ini. Kegiatan serbuan vaksinasi ini merupakan perintah dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut ke seluruh satuan TNI AL untuk membantu pemerintah daerah dalam hal penanganan pandemi COVID-19. Serbuan vaksinasi dari Lantamal 2 Padang ini berhasil melayani 1.159 warga, mulai dari vaksin dosis pertama maupun vaksin dosis kedua. Menurut Danlantamal, dalam pelayanan vaksinasi ini menggunakan vaksin jenis Sinovac, Moderna, dan Pfizer. Di samping vaksinasi juga dilakukan pemberian sembako kepada perwakilan siswa yang melakukan vaksinasi. Dari perairan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Betaria Suryani, SATV mengabarkan.